Assalamualaikum, selamat petang kepada korang semua guys. Semoga semuanya sihat-sihat selalu dan juga dimurahkan rezeki korang guys. So untuk video kali ni saya nak share dengan korang aplikasi yang dah lama kita tak share dengan korang. Nama apps ni Pixel Weapon guys. Kalau korang boleh tengok kita punya bukti pembayaran, kita pernah tebus dekat dalam apps ni. Last bulan 7 kita ada tebus RM2, lepas tu kita ada tebus bulan 6 RM7. So kita punya baki point ada RM8,000. Jadi kita boleh withdraw RM2, cuma saya tak nak tebus lagi. Nak cukupkan dulu duit sampai 50,000 coin, baru kita akan tebus RM18 touch and go guys. Tapi sebelum tu, buat korang yang berminat nak cuba aplikasi ni, korang boleh tekan link yang ada dekat description video ni untuk korang install dulu aplikasi ni dekat dalam korang punya Play Store. Tapi jangan lupa untuk join grup WhatsApp sekali, okay? Kenapa korang kena join grup WhatsApp? Sebab dekat dalam grup kita akan share dengan korang tip cara buat duit, cara promote, cara jawab survey, macam-macam kita akan share dekat dalam group guys. Supaya korang tak ketinggalan info-info yang terbaru, korang kena join dekat dalam group WhatsApp. Ada WhatsApp pertama, ada WhatsApp kedua. Group WhatsApp pertama, group WhatsApp kedua. Kalau group WhatsApp pertama tu dah penuh, korang boleh masuk group yang kedua tau. So geng, cara nak guna aplikasi ni sama macam aplikasi CatUp. Kalau korang pernah main aplikasi CatUp, korang nak kena kumpulkan point dengan cara korang cantumkan level. Kita tunjuk contoh, okay? Kat bahagian depan ni, kalau korang tengok kita ada level 1 kan. So level 1 korang cantumkan dengan level 1. Kalau tak ada level, korang buka je kotak tu. Dekat sini dah ada bagi kotak lah. Kita cantumkan dulu level 1 dengan level 1. Kemudian level 2 kita cantumkan dengan level 2. Kita akan dapat level 3. Cantumkan level 3, kita akan dapat level 4. So 4 cantumkan dengan 4 dapat 5. Jadi level 5 tak ada kan. Korang boleh buka kotak-kotak yang lain tu guys. Ataupun kalau korang dah tak boleh nak jalan, tak tahu macam mana nak buat, korang boleh drag dekat bahagian tepi ni geng. Ada tong sampah tu kalau korang perasan, korang drag kat bawah tu nanti dia hilang lah. So korang boleh buka kotak yang baru guys. Itu cara yang pertama korang boleh main game, cantum-cantumkan level. Untuk cara yang kedua, kita ada gift box dekat sini. Gift box korang kena tonton iklan untuk korang buka gift box korang. Nanti dia akan random lah sama ada korang dapat coin ataupun korang dapat diamond guys. Kemudian dekat bahagian sini pun sama, kita ada lucky draw. Korang kena main 20 kali, korang boleh dapat coin, diamond. Lepas tu kita ada bagi timer dekat bahagian tepi tu. Kemudian kita ada shop. Untuk shop ni kalau korang nak tukarkan korang punya coin dengan diamond, tapi ni tak payahlah. Lepas tu dekat bahagian tepi ni kita ada upgrade. Yang bahagian upgrade ni saya tak pasti macam apa dia punya function dia, sebab saya tak pernah cuba lagi upgrade kan. Banyak juga diamond yang dia nak tu. So kita tak usik lah bahagian upgrade tu. Kalau siapa yang tahu, korang boleh komen dekat bawah video ni tau untuk apa upgrade ni guys. Kemudian dekat bahagian sini kita punya daily task lah. Task yang setiap hari yang korang kena buat. Sebelah dia pun sama, kejap kita sekejap. Okay guys, so untuk daily task ni korang boleh buat setiap hari kan, untuk korang dapatkan coin. Korang upgrade korang punya game yang dekat bahagian depan tu tadi, korang main, korang naikkan level, korang boleh dapatkan coin. So macam mana lagi korang nak dapatkan lebih banyak coin, boleh tekan dekat bahagian withdraw. Kemudian korang pilih dekat bahagian invitation. Okey, kejap. Okey, tekan dekat bahagian invite friend kan. So dekat bahagian invite kawan ni kita boleh share kita punya link invitation dekat kawan-kawan untuk dapatkan 2000 coin bagi satu orang yang berjaya kita invite guys. So maksudnya dekat sini macam biasa juga, tapi dekat dalam app ni korang akan dapat 30% commission guys. Korang boleh tengok sini ada bagi tahu 30% tu agak banyak kan. Kita share kita punya link, bila ada orang guna kita punya link kan, diorang main dekat dalam apps ni, kita pun akan dapatkan sekali coin daripada kawan kita yang main dekat dalam apps ni. So maksudnya, banyak betul maksud. Lagi ramai yang korang invite, lagi banyak coin yang korang akan dapat. Cara nak invite orang macam mana, korang boleh chat saya dekat WhatsApp. Nanti saya akan ajar korang step by step cara mudah korang nak dapatkan referral guys. Kalau korang yang tak ada kawan pun, korang boleh chat saya dekat WhatsApp. Nanti kita ajar korang step by step guys untuk korang dapatkan referral dengan mudah. Semua tip yang saya bagi dekat WhatsApp tu korang boleh guna untuk semua jenis aplikasi. Kalau nak dapatkan tip, chat je saya dekat WhatsApp. Kalau nak tebus top up touch and go, tekan dekat bahagian withdraw, pilih touch and go, masukkan korang punya nombor phone touch and go, pastikan nombor yang korang daftar touch and go, okay? Jangan masukkan nombor duit now, banyak orang salah guys. Banyak orang salah isikan nombor duit now touch and go. Bukan dia nak nombor duit now touch and go, dia nak nombor phone yang kita daftar dengan touch and go. Kemudian korang boleh pilih lah berapa jumlah duit yang korang nak withdraw. Tekan dekat bahagian withdraw, nanti korang tunggu dalam tempoh 7 hari. Cuma saya nak bagi tips, tak kisah mana-mana aplikasi ataupun website yang korang main, setiap Jumaat, Sabtu, Ahad korang jangan withdraw duit. Sebab apa?
hari Sabtu dan Ahad diorang tak ada payment untuk touch and go. Kalau korang tebus hari Jumaat, Sabtu Ahad dah tak dapat. Lepas tu Isnin Selasa baru masuk. So agak lama lah. Kalau nak tebus, pastikan tebus hari Isnin, Selasa, Rabu ataupun Khamis. Tapi Khamis tu pun dah kira lama juga lah tu. Isnin, Selasa, Rabu tu dah paling mantap kalau korang nak withdraw touch and go, guys. So geng, saya rasa sampai di sini saja video kita untuk kali ni. Kalau tak faham, boleh komen dekat bawah video ni ataupun chat saya dekat WhatsApp, okay? Kita jumpa lagi di next video, guys. Assalamualaikum.